Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak bawa anda ke homestay Zee Homestay yang lokasi dia di Mentelun, Mentelun Alostang. Ini dia banyak pakej yang pertama untuk rumah kenduri. Kalau nak buat kenduri, kalau tak ada tempat nak buat kenduri, dia sediakan homestay pakej sekali semualah, dengan kemah apa semua. 3 hari 2 malam. Ini owner-owner kita yang dah esok nak kenduri ni. Ini dia pun hidup awal lah merah sini. Tengok dulu homestay ni, keluasan dia ada berapa bilik? 4 bilik. Okey lah, mari kita tunggu lama sat. Apa nama abang? owner dia. Okey, assalamualaikum bang. Selamat petang. Okey, salam. Okey, ni satu mesej tengah tengok lah ni. Okey. Jadi macam mana pakej abang? Kalau ada orang kita nak sewa untuk majlis kenduri kahwin. Okey. Bermula 2020, kita menyediakan pakej baru. Bermana sebelum ni saya tak sediakan 2 biji kemah ni. Bermana ni yang 2 biji ni sendiri, dan saya akan full sekali dengan skelet semua, kursi meja untuk dua kemah di dalam dengan harga RM1,500. Kalau dulu tak ada kemah ni RM1,200 sahaja. RM1,500 tu berapa hari? Untuk 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam? Ya, 3 hari 2 malam. Allah Akbar, murahnya. Kita menyediakan sebuah rumah banglo, 4 bilik, 2 aircon, dan kawasan yang seperti yang tuan-tuan tengok yang sedia ada ya, yang abang kita tunjuk lah. Dan di sebelah kami menyediakan perkhidmatan solek. Make up. Jadi yang saya tunjuk gambar tadi, berapa bilik ada tadi? 4 bilik. Empat bilik. Dan kita ada 3 buah rumah yang bersebelahan. Sebuah lagi semedi dan satu lagi teres. Tapi semua 4 bilik, 2 aircon. Sobat. Okey, selain daripada kenduri, kalau nak sewa homestay. Untuk penginapan biasa. Untuk banglo RM200.50 untuk semalaman lah. Boleh buat family keluarga semua lah. Ya. Dan teres dan semedi RM180 semalam. RM180 semalam. Cuma banglo berbeza lah dengan keluasan apa ya, ke, ya, tuan-tuan bersedia ya. Maklum lah kan. Itulah. Okey, baik, terima kasih abang lah. Ya, sama-sama. Okey, baik, itu dia. Jadi ini dia Zee Homestay. Jadi kalau nak berhubung, ada nombor telefon yang tertera tadi. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.